ketawa dengan kita tidak bisa berkesudahan. Dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa kaum Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 20 bulan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.